Tiga sebab untuk boleh jadi wajib ke tak wajib nafkah. Tiga sebab ni. Pertama, mana dia? Pertama, kata dia al-qarabatu. Pertama adalah kekerabatan. Kaum kerabat. Kaum kerabat pun ambil dobit yang siap. Kerabat yang kita wajib nafkah, siapa dia? Istilahnya usul furu'. Tak wajib. Tak wajib nafkah bab hawasi, itu istilah. Tak wajib kerabat bab hawasi, bab keliling, apa, bab tepi, tapi wajib usul furuq. Faham usul furuq? Boleh. Usul apa usul? Usul jamak daripada aslun. Aslun, asla ni usul. Siapa usul? Kita, mak ayah kita adalah istilahnya kerabat. Akarib, kaum kerabat, mak ayah kita dipanggil usul. Termasuk mak ayah kita, mak ayah bagi mak kita, mak ayah bagi bapa kita, itu dipanggil usul. Itu juga lah ke atas. Bahasa kita, mak ayah kita, tok nenek mak kita, tok nenek mak ayah kita, yang tu dipanggil usul. Usul. Cuma kita lalu mak, mak ayah, tok nenek, moyang ke atas lah kan, moyang lelaki, moyang perempuan, belah mak, belah bapak, naik ke atas. Jadi mak, bapak ke atas, siapa usul mereka, itu dipanggil usul. Jadi kalau kita sebagai cucu, ada tok kita yang pakai miskin, yang besar tanggungjawab nafkah kita lah. Siap, sekali lalu, mudah je. Yang apa? Ya. Betul. Memang perkataan asal usul tu situ lah. Memang bahasa Melayu kita ambil daripada perkataan tu lah. Memang daripada asalnya bahasa Arab tu. Dan kita ada asal usul kan. Asal usul kita. Jadi asal pun bahasa Arab, usul pun bahasa Arab. Cuma dah jadi bahasa Melayu, bila sebut asal usul ni, dia akan menunjukkan kepada kita datang daripada mana, kan? Macam mana pun asal bahasa Arab, usul ni mak ayah kita usul. Mak kita, mak ayah dia usul. Ayah kita, mak ayah bapa kita usul. Ke atas, ke atas, ke atas, atas tu semua usul lah. Boleh. Jadi usul adalah antara orang kita wajib nafkah. Satu antara yang kita wajib ambil berat, mak ayah kita. Jangan sampai mak ayah kita tak makan. Kalau ikut sekurang pekah nak balihnya, kita dah kena wajib sara mak ayah. Asal kita syariatnya tu, satu, gaji sebelum balih. Sebab balih dah ada tanggungjawab dengan mak ayah. Sebelum balih, mak ayah tanggungjawab kita. Bila balihnya macam mana? Balih ni sepatutnya kita dah ada kematangan dari sudut ilmu, dan kita ada kematangan dari sudut kasab. Kasab ni kita dah boleh ada kemahiran untuk cari saraan hidup yang sepatutnya bila kita balik, mak bapak ni relax lah. Maksud relax tu apa? Dia tak payah sibuk dah bab makan minum. Kita yang anak ni duk sibuk makan minum. Dia tambah, dia dah hidup lama, pengajian dia pun dah matang. Kerja dia apa? Dakwah, 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 sebar agama, mengajar, 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 melahirkan makin ramai cendekiawan-cendekiawan Islam. Kita ni anak ni dah belajar pula, sebelum baligh pun dah matang, 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 matang. Baligh je macam mana? Dah tahu dah mana dia urusan Islam. Kita ni bila baligh je, bukan saja bab agama, bab akademik, bab pekerjaan, bab kemahiran hidup ni semua handai. Dah tahu dah cara muamalah, munakahat, jinayat, apa semua pandai. Kitalah akan jadi penegak agama. Mak ayah kita ni, dia tak ada kerja lain dah. Dia duduk apa? Dia istilahnya ibadat. Lepas tu kawal kita apa benda betul tak betul. Lepas tu buat madrasah apa-apa-apa-apa-apa. Demo ni lah tu. Support besar apa? Kita ni, orang muda ni. Orang muda ni. Boleh faham cerita apa? Boleh faham? Soal, macam tu ke kita? Kita macam tu ke? Dia lah. Mak ayah sampai pencen kerja. Kita pun belajar pun main-main, dah balik pun main-main, masa belum balik lagi main-main.
Tu yang bodoh lembab, yang bodoh. Tu yang jangan kata 7 tahun main-main, 70 tahun pun nak main-main lagi. Bodoh lembab, main Quran pun tak boleh baca. Baca apa? Apa? Baca kelas dewasa, baca Iqra. Oh, oh. Kita kata kita ketinggalan banyak. Orang Islam kita jadi bodoh, melantun-lantun sampai tahap macam ni. Saya tak ada bahasa lain nak sebut lah. Sepatutnya orang Islam kita macam mana? Kecil-kecil ni mahir lah, hafal Quran, fiqh, tauhid, hadis. Semua terror lah. Kiraat tak kiraat apa, terror lah. Baligh je macam mana? Mak bapak relax. Kita lah bangun. Kerja semua. Kerja pula semua kita tahu. Semua business line apa, semua pandai semua. Pandai pula semua ikut dengan syarak. Satu-satu-satu kemahiran, ilmu dengan agama, semua terti, semua terror. Pasal orang muda lah yang akan membangunkan bangsa. Orang tua ni sepatutnya dia pun bila dah besar dia, dia ada sepatutnya bab lain yang sepatutnya dia kena sibuk. Kemahiran yang ada pada dia tu digunakan untuk dia nak mengajar, buat madrasah. Dia tu orang muda ni, dia kena jadi penonggak dari sudut cari rezeki, jadi pemimpin. Sepatutnya orang muda, pasal dia otak cergas, dia membina cepat neuron otak tu, dia bercambah lagi. Orang tua ni bila dia dah belajar, dia dah dapat mantap, dia makin mantap, makin mantap, makin kenal Allah Ta'ala, makin takwa, takwa, takwa. Dia orang ni lah jadi pendidik utama dalam masyarakat. Patutnya macam tu dalam masyarakat Islam. Tapi masyarakat Islam kita lah ni, kalau saya lah, saya komen, tak ada lah, Malaysia tak ada lah. Memang kerja ni pencen, pencen, dah habis pencen tu pun, lepas tu apa, kadang-kadang belajar pula kerjaya tertentu, kerja lagi, cari duit lagi. Anak satu hai, mak bapak satu hai, mengaji tak langsung, tulis langsung. Quran tak pandai, tauhid tak pandai, fiqh tak reti, tasawuf tak reti. Sampai kalimah Allahumma bagi orang kafir pakai. Ya. Sampai dah tua-tua nak mampus pun jadi Perdana Menteri lagi. Oh, oh kasar, terima kasih. Patutnya bagilah orang muda-muda yang cerdik-cerdik ni. Ni bagi semua jenis. Allah, berserabut tengok. Kepala otak pun sibil banyak. Macam-macam fahaman. Patutnya bagi orang muda yang cergas-cergas ni, yang faham-faham agama ni. Kalau yang muda pula tengok, bengong pula, tak mengaji agama, tapi nak pimpin agama, nak cakap pakai agama. Salah ha? Oh, no. Kita rosak situ eh? Orang muda yang ada tak ada pelapis yang faham betul-betul kaedah agama. Yang tua-tua ni pun tak boleh diharap. Buah bahasa gitu. Semua terlentang terap. Kerana dah habis balih lah. Macam tak balih lagi bab agama. Tak pernah belajar langsung bab agama pun ada, tapi dah habis balih. Itu bahasa saya. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya ni 7 tahun dah hafal Quran. Kalau tengok masyarakat Islam dulu, umat Islam yang jadi gemilang ni pasal itu. Kecil-kecil ni dah sempurna dah semua pengajian agama ni. Mantap lah Quran dia, hafalan dia, fiqh dia, tauhid dia. Mantap lah bab agama ni. Itu bab agama. Kemahiran pula semua jadi doktor, engineer, apa semua ni, profesional. Semua reti, pakar ni patutnya. Patutnya kita orang Islam macam tu. Tapi kita tengok, Allah, sedih lah. Boleh sebut je lah kalau saya pun. Kita nak bina balik satu masyarakat, nak rearrange balik ni, Allah, tak tahulah macam mana nak jadi. Saya tak tahu lah. Buat je lah apa yang boleh. Nak susun semula ni bukan senang. Tak saya sebut ya? Tak. Satu kalau kita tengok, khasnya jangan tengok bahasa Melayu, tengok bangsa asing. Saya kalau masuk kedai Cina, saya tengok macam ni, siapa dia punya tokek besar? Saya tengok semua orang okay, muda. Pomen-pomen ni semua orang muda lah ni. Semua lapis muda-muda. Tua-tua dia tak nampak. Ada lah, tapi tak ramai. Tua-tua dia payah nak cari. Tua-tua dia kita tengok jogging pagi-pagi di rumah. Dia ada benda lain dia buat. Yang duk sibuk ni semua anak muda dia kan. Politik-politik dia semua orang muda-muda. Semua orang muda. Yang kita semua orang tua-tua. Orang muda ganja, rempit, lepak tengah jalan, main gitar, berlakon, penyanyi. Payah nak cari pakar. Bapak ilmuan Allah. Kadang-kadang dah lah tua, semput. Semput apa? Pahaman tu semput. Nampak macam bagus saja, tapi Wahabi. Oh, tak boleh saya sebut itu. Tutup guru pula memang sorang-sorang tak ada. Orang nak pergi mengaji tempat nak lahir tutup guru tak ada dah. Semua pakat mengaji moden.
Yang ada pula mengaji pula, mengaji main-main. Orang yang nak mengajar pun dah tak apa nak ada dah. Ni cabaran kita ni . Sikit kalau saya sebut itu. Jadi asal saya nak syarah hal ni, nafkah. Nafkah. Satu kaedah kita sepatutnya buat nafkah ni, mak ayah ni bila anak ramai, macam mana? Bila anak ramai ni balihnya mak ayah ni relax. Tapi tengok lagi anak besar, lagi anak mak ayah teruk, habis bergadai, golok gadai, habis tanah apa semua jual. Apa benda pun tak ada pasal nak mensekolahkan anak. Anak pula sekolah pula semua jenis hutang, PTPTP apa-apa semua kena bayar. RM20,000, RM40,000, RM80,000, RM90,000, RM100,000. Habis harta mak bapak, anak penuh hutang. Sajalah kalau saya sebut itu sikit. Ni masyarakat kita lah ni. Dah hutang-hutang tu hutang belajar. Itu kahwin pula, kahwin pun hutang. Itu beli kereta pula. Beli rumah takkanlah pelajaran tinggi-tinggi keluar universiti nak beli rumah, nak duduk rumah sewa, beli rumah pula hutang. Yang tu yang kita jadi haru. Hutang. Memang bengong habis. Maksud apa? Maksud semua duduk di bawah jajahan orang kafir, semua duduk belenggu dengan hutang. Belajar pun tak pergi. Hutang kahwin dulu pun tak pergi bayar. Sikit saya sebut itu. Tengok dalam masyarakat kita, itu masalah. Satu kalau saya dulu duduk bergiat dalam dakwah, jumpa orang, tashkil orang pergi keluar dakwah 3 hari, sebulan, 40 hari, tambah 4 bulan, setahun, ajak orang keluar dakwah. Nak keluar 3 hari pun bayar. Macam apa? Saya tak ada cuti. Cuti saya dah habis. Sebila nak keluar dakwah? Tambah, tu keluar 3 hari. Sehari setengah pun tak boleh keluar. Seminggu sehari setengah, mana tak ada mahu . Sehari ni 2 hari 2 jam setengah cari 2 jam setengah buat apa? Pergi jumpa orang 2 jam setengah. 2 jam setengah pun tak ada masa nak pergi jumpa orang. Nak pergi masjid pun tak dan, nak pergi surau pun tak dan, duduk majlis ilmu pun tak dan. Pasal apa ni? Duduk sibuk nak bayar hutang ni. Ni masyarakat kita, kita cerita ni masyarakat Islam . Sikit lah saya sebut itu. Atas pelajaran kita nak faham ni, nafkah besar sekali, usul atas. Dan antaranya furuk. Furuk tu kita asal mak ayah. Antara orang yang kita wajib nafkah, anak. Anak lelaki, anak perempuan. Bawah pada anak, cucu lelaki, cucu perempuan. Cicit lelaki, cucu perempuan. Bawah ke beranak. Kalau ke atas tu, mak ayah bagi mak kita, ayah kita, kata atas tu dipanggil usul. Anak ke bawah, atau dipanggil, woi, jangan tidur. Panggil, woi, tidur ke apa? Nak kena penampak. Saya tak boleh. Saya ngajar, apa tak respon. Saya pantang. Apa jangan buat bela, tu seti, tu sesepak lagi. Tak ada, saya suruh bangun ketuk ketampi. Bawah panggil apa? Murung, atas panggil apa? Usul. Payah sangat ke belajar? Saya ajar ni pada susah ke? Kena kena tulis juga apa hitam tu yang kena belajar, kena sedarkan diri ni aku duduk belajar ni, kena belajar bukan macam tu. Tidur balik rumah bersama yang penduk, bersama yang duduk berdasar penat je main mengaji, ingat dapat hasil sesuatu, apa pun tak hasil, sia-sia lah. Sedap bahasa. Tapi kau suruh balik betul lah. Saya kata ustaz suruh balik, ustaz Ruzani suruh balik, aku tampar lagi tak faham bahasa Melayu. Mak faham saya apa? Tak faham. Mak kalau naik pokok, bapak apa kata apa? Naik lagi pokok tu. Mak naik kan patokon. Tak faham dia bahasa Melayu. Diam je. Ya Allah. Budak-budak ni jadi apa kan? Orang Jepun ke apa? Budak-budak Korea main Malaysia kan ni? Mereka tak faham bahasa Melayu. Tak faham. Ke pasal tutup muka banyak sangat? Buka. Dalam kelas tak kena pakai tutup muka lah. Kedai makan pun tutup. Tak tutup muka. Ni kenapa takut COVID ke apa? Alah, buka lah. Saya nak sebut hukum lah. Ni. Boleh tak minum air macam ni? Boleh tak? Apa hukum? Haram. Makruh. Kenapa? Hak kita bernafas tu, dia karbon dioksida tu masuk dalam air, kita minum balik kan?
Berapa kali makruh? Berapa kali makruh? Tempat tak payah buka, tak payah tutup, tak payah tutup. Ini warok ke apa ni? Oh, tutup. Oh, siapa? SOP. Oh, yang syarat suruh tutup muka tak mahu tutup pun. Barah. SOP ke lah. Saja, saya tak boleh. Saya barang sikit buat tu. Kaedah kita semayang tutup muka makruh. Tak adalah haram. Tapi bukan benda disuruh. Kok Hanafi lain? Hanafi pasal dia hidung rukun. Dia semayang kalau ditutup. Dari sujud tak sah. Pasal dia kena dahi, wajib kena dahi dan kena hidung. Kita wajib kena dahi, hidung sunat. Macam mana pun, makruh tutup muka. Mayang buka lah. Kaedah asal macam tu. Yang ni pemerintah punya SOP, taat gila babi ni. Bukan taat gila babi, taat babi gila. Taat sungguh lah. Tambah tak buat kena denda 10 ribu. Ui. Gila punya taat. Yang Allah Ta'ala suruh jemaah, suruh baca Quran, suruh ngaji akidah, belajar bab usul, bab furu', hak tu, istilah tu pun tak ingat. Tak ada pergi belajar pula. Tak ada. Saya barang sikit sebut pasal tu. Tambah audien tak support. Oh, tu lagi saya barang. Apa saya nak sebut ni? Baik, asal nak sebut sebab nafkah ada tiga, kerabat. Satu, usul furuk ni dia tak ada jalan nak lari. Siapa? Selagi kita ada kaitan. Yang ni mak kita, yang ni bapa kita, ni tok kita, ni nenek kita. Baik sebelah mak, sebelah bapa, ni anak kita, ni cucu kita, ni cicit kita. Siapa yang ada hukum kekerabatan dari sudut istilahnya usul ataupun furuk, wajib kita nafkah. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau kita perempuan, mak kita pakai, mak kita miskin, bapak kita pakai, bapak kita miskin, dia orang pula tak boleh kerja, tak ada kerja dah, kita wajib sara. Terbaliklah, mak bapak ni dah ada, anak pula tak ada kerja, kena pula gila, anak pula rupa, aksiden, patah tangan, potong kaki. Contohlah macam mana, siapa nak sara dia? Mak bapak. Kalau ada bapak, bapak pun tak ada, bapak pun lumpuh, mak, mak pun lumpuh, macam mana nak buat? Ha. Yang tu yang kena faham tertib dulu. Tertib nak bawa, tertib kerabat dulu. Siapa kaum kerabat yang wajib nafkah? Yang memang ada istilahnya usul furu'. Kalau tepi, dia panggil hawashi. Adik-beradik, asal fiqah kita tak wajib menafkah antara satu sama lain. Tapi dah adik-beradik kita susah, takkan nak biar? Boleh faham? Saya sebut apa? Boleh faham? Yang tu qarabah juga. Tapi dia bukan usul dan furu'. Istilah dia, dia panggil hawashi, hasiah, apa dia? Tepi, sepadan, keliling. Kalau mak bapak, tok nenek, moyang, ha tu dipanggil usul. Anak, cucu, cicit, piot, perat, apa tu? Ke bawah tu. Ha tu dipanggil furu'. Adik-beradik dipanggil hawashi. Tak wajib nafkah hawashi. Hawashi. Satu kita miskin, abang kita sara. Ha mujurlah dia sara. Ha. Kalau ikut yang kena sara ayah. Ayah kita tak ada, mak kita tak ada, tok nenek moyang kita tak ada, anak kita. Satu kena pastikan kita anak kita dapat pendidikan, khasnya pendidikan agama lagi betul. Lepas tu kena ajar ada ilmu kemahiran, supaya dengan kemahiran tu dia boleh jadi sebab untuk cari kehidupan. Baik meniaga, baik kemahiran apa, bertukang simen apa, menjahit, kena ajar. Satu antara ilmu yang dia ajar dalam agama ni, selain ada ilmu-ilmu akademik, kena belajar ilmu-ilmu kemahiran. Sekali lalu saya sebut itulah, bercucuk tanam, bertani, macam mana, macam ni, oh macam-macam hal tu. Patutnya kita orang Islam yang dominan dengan perkara tu. Ilmu perniagaan tu, mana yang halal, mana haram, kita dah belajar dah hukum-hukum syarak tu. Bab baik riba, jual beli apa, tengok kita orang kafir yang buat sistem tu, kita pergi ikut sistem orang kafir. Ni masalah kita. Kita sendiri, kita tak ada ilmu yang kita Islamnya. Yang ada orang kafir, dia buat bank, jadi bengong. Lepas tu, dia pula pakej Islamik, Islamik, Islamik. Ah, mana Islamik, kita pun tak tahu. Ha. Yang kita punya Islamik, kita tak bangunkan macam mana Islamik sistemnya macam mana. Tu. Ha. Macam-macam tu kalau saya nak sebut tu. Ha. Kalau sekolah pun, dia ikut secara orang kafir, orang kafir, orang kafir. Saya pernah ikut diploma perguruan. Semua dia ajar teori-teori, semua orang putihnya.
taksonomi belum lah apa, belum dah cerita orang putih lah baru sebut. Ini kaedah Al-Ghazali. Tet pasal ni. Nama Islamnya. Yang lain sama nama orang putih. Betul. Cikgu-cikgu betul ke? Betul cikgu. Tak ada cikgu sini. Oh, semua cikgi. main bahasa je. Semua belajar orang putih. Yang nama Islam tak ada. Padahal kita belajar dalam hadis ni, Rasulullah ajar macam ni, macam ni. Tutup guru kita ajar dah cara talaki macam mana, macam mana. Musyafahah, soal, baca, tabek, ikut, mentor, menti, macam-macam belajar. Cuma yang tu di-highlightkan sama orang putih. Yang Islam ni seolah-olah macam tak ada teori. Ini masalah kita. Sikitlah sana kan. Jadi asal saya nak sebut, sepatutnya kita orang Islam ni semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ni kita lah orang kuasai dia. Tapi lah zaman kita ni, zaman Islam dah runtuh macam ni lah. Nak tak nak, susun dah balik. Dan jangan tak tahu ni, orang-orang muda ni lah nak bangun ni. Nampak ni lah. Lepas tu bangun, ngaji kena semangat. Walaupun umur muda, otak kena tua. Jangan kepala otak besar. Apa, kepala besar, otak kecil. Sedap rasa kan. Tambah umur tua, otak muda. Macam belum balik. Ayat. Boh gitu sana. Biar badan kecil, tak balik lagi. Otak mengatasi orang balik. Yes. Matang jauh ke depan. Lepas tu kita kena duduk dalam masyarakat macam tu. Tambah pula lah ni, kita tak boleh lalai dengan alat-alat yang mainan game-game ni. Dengan tu jadi bodoh tu, belek tu ya. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena ada wawasan. Apa nak fikir, macam mana nak fikir survival kita orang Islam ni macam mana. Nampak orang Islam kita ditindah. Makin lalai orang Islam ni. Dan memang jangan tak tahu, ke belakang ni orang Islam ni memang makin lemah, lembek. Memang lembek. Baik, yang tu syarahannya sikit. Asal saya nak sebut, usul furu' hawashi. Abang mendengar tu saya syarah. Abang nak jumpa dalam kitab tu pun panjang tu nak jumpa. Baik, satu bab kerabat. Yang kedua, sebab jadi wajib rezeki, wajib nafkah adalah wamil kil yamin. Asal terjemah dia pemilik tangan kanan. Maksudnya pemilikan hamba. Masuk tangan kanan tu hamba. Kita beli hamba, wajib kita sara hamba. Hamba tu kita wajib nafkah, bahkan kita wajib bayar peterah. Prinsip yang selalu kita sebut peterah. Antara orang yang kita wajib peterah siapa? Usul. Antara yang wajib peterah furu'. Setiap orang kena kenal siapa usul mereka, siapa furu' mereka. Antara benda besar, nafkah. Lagi, cuma bab pemilikan hamba ni zaman kita tak ada lah. Adapun ambil orang gaji, yang tu bukan milkul yamin, yang tu bukan milik hamba, yang tu pekerja yang kita kena bayar gaji. Itu bukan nafkah, itu bab ujrah, bab upah yang kita wajib bayar. Dengan sebab kita suruh dia buat kerja-kerja kemahiran apa dan sebagainya, bila kita suruh dia, hak dia untuk dia minta bayaran, dan bayaran macam tu dia panggil upah kan, atau bahasa kita sebut gaji kan. Yang tu gaji, bukan nafkah. Adapun hamba dia, kita kena sara bagi makan dia, nafkah, makan minum dia, tempat tidur dia, tempat tinggal dia. Dan kita kalau nak bagi kerja pun tak boleh kita bagi kerja sewenang-wenangnya, bahkan kena bagi kerja yang munasabah dengan kederat dia, dengan waktu rehat dia, mesti betul. Satu hal situ. Saya tak panjangkan ke sana. Milkul yamin. Satu lagi adalah wazawjiyah, dengan sebab perkahwinan, perkelamian. Maksudnya perkahwinan. Dan perkahwinan pun siapa wajib siapa? Suami nafkah isteri. Jadi antara wajib nafkah tiga ni lah. Asal kita wajib nafkah tiga ni. Bab kerabat, kerabat yang ada pun usul furu'. Lagi bab beli hamba. Yang ketiga bab perkahwinan, suami isteri. Suami sara isteri. Isteri tak wajib sara suami. Isteri tak wajib sara suami. Isteri tak tu tak wajib sara suami. Kalau suami tak mampu, walaupun isteri kaya, walaupun dia ada harta, dia boleh hidup walaupun suami tak bagi duit, hak dia untuk dia minta fasakh. Ada bab kita pernah belajar dulu.
belajar dululah kan. Belajarlah awal-awal tu. Bab-bab ni. Pasal kita ke depan bab jenayah apa satu hal pula. Kita duduk belajar awal-awal bab nikah kahwin dulu. Bab nafkah tak nafkah tu. Jadi kalau suami tak bayar nafkah, dalam berapa hari boleh minta fasakh kan. Tambah tak bagi 4 bulan, 2 tahun tinggal, tambah dapat bini baru, tak sara bini lama, bini tua. Oh, masalah tu. Salah tu. Ada hak-hak yang isteri boleh tuntut, boleh guna kuasa mahkamah. Bahkan hukum syarak berdosa esok pasal suami tak bagi nafkah pada sepatutnya dia bagi pada isteri dia. Tambah ada anak bin-bin dia. Tapi dia tak bagi nafkah. Bercerai je, bini jaga anak. Sekupang dia tak bagi ke anak yang sepatutnya dia bagi nafkah. Berdosa besar. Sedangkan anak tu adalah usul, puruk dia. Isteri, mak memang dia akan bela punya anak dia. Dia akan sia-siakan biasanya. Tapi suami ni selalunya yang bodoh ni. Kan? Dia tak nafkah kan siapa anak dia yang sepatutnya dia bagi nafkah. Menikah dapat bini baru, tak pedulilah anak yang dapat dengan bini lama. Ya? Ramai suami-suami yang bengong macam ni. Saya nak sebut bahasa bengong, tak ada bahasa lain nak sebut. Yang ni yang rosakkan orang lelaki ni. Lelaki yang macam ni. Dia merosakkan apa nama baik orang lelaki. Fuh. Saya marah pasal saya orang lelaki. Setuju tak? Setuju tak? Setuju dong. Best. Sokong saya. Hampa ni kecil-kecil jangan buat pasal. Siapa buat pasal esok, ngaji, buat pasal. Hampa menikah, dapat anak, bercerai. Anak tu hampa buat macam bukan anak hampa. Saya lempang. Ya. Tambah pula saya tahu ni Darul Furqan. Dulu pernah mengaji dengan saya. Saya jumpa seorang-seorang ni. Ha, dulu bukan pernah mengaji dengan aku. Jumpa. Lama pula dapat laporan macam ni, macam ni, macam ni. Ni anak murid ustaz dulu lah. Anak murid aku. Main aku nak jumpa. Main nombor telefon. Alamat duduk ke mana? Saya pergi duduk depan rumah. Tunggu depan mata. Ni bukan anak hang. Awak tak pergi nama kau. Ni aku nampak lempang ni. Anak murid aku. Aku tuntut ilmu hang mengaji dengan aku. Aku tak halal lah. Bubuh pergi bahasa itu. Nak tunjukkan apa ni? Nak tunjukkan salah buat tindakannya tu. Ya. Patutnya orang lelaki ni dia lah membela orang perempuan. Bukan diandangi orang perempuan. Sikit. Orang lelaki kena faham tu. Contoh orang lelaki semua tak boleh lembek-lembek. Kena semua handai-handai. Hampa bukan saja nak mengaji. Hampa nak kena pergi perang tu. Oi, pergi perang. Kalau ada panggilan perang, hampa lah kena depan. Takkan panggil nak perempuan perang. Hampa nak pergi perang. Cik tanah. Mana nak pergi perang? Tanah ya. Apalah baik jadi sajat. Sajalah bahasa itu kan. Apa sajat eh? Kan? Tak kenal sajat. Oh, tak kenal. Memang tak tahu perkembangan dunia. Apa cerita ni? Nak cerita siapa sepatutnya yang tanggung nafkah tu? Bahkan orang lelaki ni sepatutnya macam mana? Dia jadi orang paling kaya. Saya ngaji ada guru kata apa? Orang lelaki ni dia kena jadi orang paling kaya, dia kena jadi bank dalam masyarakat. Kalau ada orang susah, dia akan salurkan bantuan pada semua orang susah percuma daripada duit atau benda dia. Bukan dia jadi bank cekik orang bagi mampus untuk dia jadi kaya. Ni orang Islam kena faham. Tambah bank lah ni kan, tak ada modal dapat lulus jadi bank, semua jadi orang kaya, boleh buat duit sendiri, duit atas angin. Yang tu kena syarah hal-hal pula. Zaman ni bank, semua orang nak jadi bank. Saya pun tahu kalau sistem perbankan ni, saya pun nak buka bank. Siapa? Saya boleh buat satu pakej Islami, orang ambil, saya boleh buat duit sendiri. Ada duit yang saya boleh arahkan untuk bank negara cetak. Pasal semua ni melalui saya. Saya yang keluarkan pakej ni. Saya boleh suruh bagi arahan bank buat duit. Dan duit tu atas nama saya. Sistem perbankan lah ni penin. Apa yang syariah, apa islami, apa satu hal. Apa saya nak sebut? Patutnya orang Islam ni ada harta, dia tolong orang-orang Islam. Bukan untuk perkaya diri, untuk monopoli, kaum kerabat, anak bini. Lepas tu, rampai ambil harta rakyat. Untuk harta yang sepatutnya bagi kawan ramai dia, pakai geng-geng dia. Ni, jahanam rosak orang Islam ni lah. Punca dia macam apa? Tak ngaji. Punca dia tak kenal Tuhan, tak kenal Rasul, tak kenal hukum syariat. Masa zaman belajar pun belajar benda bodoh dia belajar. Benda yang sepatutnya kena belajar dia tak pergi belajar. Habis-habis jadi pemimpin, jadi perempuan bodoh tak reti agama. Ditugaskan untuk jadi pemimpin pula. Habis, rosak habis.
Pemimpin tu yang kita tengok yang banyak bersepah dalam negara kita banyak lah tu. Sorry sikit, kasar sikit lah saya sebut ni. Yang orang mengaji pula, dia tak nak, tak nak, tak nak. Itu satu hal lah. Betul, macam mana nak buat? Macam mana nak bangun dengan balik masyarakat kita ni? Asal nak sebut, nafkah. Nafkah. Baik, kalau ada orang tak ambil peranan ni, satu hal. Yang tu pun ada pelajaran nanti jumpa. Mana jadi jenayah, tak ada jenayah. Lepas tu, penguasa pula, apa penguasa kena buat. Kalau ada dalam rakyat ni yang degil, yang orang lelaki, orang perempuan tak bagi nafkah kat usul dia, furuk dia, kepada isteri dia, suami tak bagi nafkah kepada isteri, apa pihak penguasa kena buat, apa tindakan yang akan dikenakan, apa penguatkuasaan yang akan diberi. Oh, kena belajar bab-bab pengurusan pula macam mana. Nak ajar supaya masyarakat semua reti agama, patuh agama. Baik. Wa zakara al-musannifu as-sabab al-awwala fi qawli. Dan telah menyebut oleh pengarang kita ni sebab yang pertama dengan perkataan dia macam ni. Wa nafaqatul umudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludina. Ai zakaru kanu au inasan. Zukuran tu, zukuran kanu au inasan. Ittafaqu fid din aw ikhtalafu fihi wajibatun ala auladihim. Baik. Kata dia disebut yang pertama dulu, apa dia? Wajib nafkah dengan sebab kaum kerabat. Kaum kerabat tu dua istilah saya sebut dia, usul furu'. Pertama kata dia adalah nafkah dua tunggak keluarga. Saya pakai je terjemah dia tu. Siapa dia? Dua tunggak keluarga, iaitulah usul furu'. Dia tulis asal farak, itu ejaan dia. Saya dah pakai usul furu'. Usul jamak daripada aslun, furu' jamak daripada far'un. Far'un, far'ani furu', aslun, aslani usul. Oh, tak jadi kalau ngaji macam ni diorang ni. Tak ada menyambut langsung. Tak menyambut langsung. Aslun, aslani usul. Far'un, far'ani furu', jamak apa tu? Jamak pun dah tak kenal lah. Inilah bala PKP. Main game sangat, benar habis pula otak. Jamak pun tak kenal. Jamak apa tu? Jamak Sajjad Salim. Jamak, jamak taksir. Ada berapa jamak? Jamak pun dah tak ingat berapa lah. Ya Allah. Saja saya usik-usik diorang ni. Patutnya budak-budak ni lah jawab. Tambah yang muka-muka pun dah ngaji. Mana budak tu? Tidur kau. Oi. Baik saya panggil budak-budak ni. Eh, budak-budak tadika ni yang jawab. Nama tak ingat. Panggil lagi terkejut lah dia. Nak cerita apa ni? Tanya jamak tanya. Oh, kacau, kacau. Baik. Jadi nafkah dua tunggak keluarga, usul furu' daripada kerabat, saya dah sebut dia usul furu'. Apa hukum? Wajib. Baik. Kalau furu', siapa yang wajib? Mak bapak. Atas pada mak bapak, tok nenek. Atas pada tok nenek, moyang, monyet. Bukan monyet lautan tu. Bahasa lah kan. Mereka saya dengar moyang monyet. Yang saya dengar moyang. Bubur lah moyang pun. Nenek moyang. Baik. Dan usul furu' ni wajib sama ada usul atau furu' tu lelaki ataupun perempuan. Sama juga kita ni, kita ni lelaki ataupun perempuan, usul kita tu lelaki ataupun perempuan. Siapa yang nama usul di bawah kita, siapa nama furu', wajib nafkah. Satu kenalilah usul dan furu' masing-masing. Nak kenal usul furu' ni apa? Tengok bab keturunan. Bin binti siapa? Bin binti siapa? Pasal antara sebab nafkah bab keturunan. Bab kerabat tu maksudnya bab keturunan. Bab keturunan ni apa? Usul furu' tu istilah.
Satu, kalau kita orang perempuan, mak kita miskin, bapak kita miskin, siapa nak sara? Bapak kita. Kita lah, walaupun kita perempuan. Satu, orang perempuan pun kena belajar kemahiran untuk dengan sebab tu cari nafkah. Boleh? Lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan. Tak semestinya kerja kerajaan. Jual air pun padanlah ni. Air pula bukan air biasa. Air boba. Air apa? Teh apa? Teh kau. T.O. kau. T.O. apa? Viral. Bubuh lah nama. Macam-macam nama ada nama ni. Yang ada bubuh madu tu panggil apa? Tak bubuh nama lah ni. Segelas RM25. Namun Starbuck kampungan. Sri Tambun. Starbuck. Bukan Starbuck hak tu. Starbuck kitanya. Teh viral. Ataupun kopi viral. Kopi Ahmadi. Contohlah. Kopi Rozaini. Saya punya produk lah tu. Bila saya buat punya pasal lah. Tapi buat nama. Belajar macam mana nak buat kopi, apa dia kopi, ilmu kopi. Sebelum ilmu kopi, jangan tak mengaji, tak kerti. Jangan Tuhan tak kenal, jangan Rasul tak kenal, jangan tak tahu matlamat hidup, jangan tak kerti agama, jangan sampai tak ada agama. Yang tu kot bahasanya. Ya Allah. Baik. Sama ada pada agama itabaku bidin, sama ada pada agama ada tinggal tu, sama ada muafakat mereka itu pada agama atau berlainan padanya pada agama. Selagi nama usul, walaupun katalah misalnya kita Islam, mak bapak kita ni tak masuk Islam lagi, kita wajib menafkahkan mak bapak kita yang belum Islam. Walaupun tak Islam, kita dah Islam. Tetap kalau dia makin pakir miskin, macam mana kita? Kita wajib bagi saran hidup kepada dia walaupun dia bukan Islam. Apatah lagi dia Islam. Begitu juga anak misalnya. Orang kafir, dia duduk negara Islam, anak dia masuk Islam. Lepas tu dia boikot, tak nak bagi anak dia nafkah pasal anak dia masuk Islam. Mahkamah boleh keluarkan perintah untuk mak bapak yang kafir tu bagi nafkah pada anak dia yang Islam. Ni kalau orang kafir duduk negara Islam, kita ada hak, kita ada kuasa boleh bagi perintah pada orang kafir supaya walaupun mak bapak kafir, anak masuk Islam, wajib orang kafir menafkahkan anak-anak dia yang masuk Islam. Taklah dengan sebab masuk Islam gugur hak-hak nafkah. Tak ada. Bab peraid lain. Ni kita cerita bab nafkah. Bahasa apa disebut humanity, bab-bab kemanusiaan. Bahkan mak dengan bapak walaupun kafir, anak dia yang masuk Islam, dia boleh abaikan ataupun terbalik. Mak bapak masuk Islam, anak masuk Islam, mak bapak dia kafir, takkan dia biarkan mak bapak dia mati kafir, kelaparan, kebuluran, takkan buat gitu. Bahkan tunjukkan akhlak yang baik. Dengan sebab kita masuk Islam, walaupun dia boikot kita, kita sara dia, bagi hadiah dia, bagi kat dia pemberian macam-macam. Dengan sebab tu tertarik hati dia, dia masuk Islam dengan sebab kita. Ini betul tak tahu. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak balikkan kemalian ni? Satu, banyak benda nak sebut. Nisbah kewajipan kita nak mengaji dan belajar ilmu agama, nak kena faham ilmu Arab ni, nak kena faham kemahiran ni, nak kena cari. Dalam masa yang sama tawakal pun tawakal, tu hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jasad ni memang ada hubungan dengan sesama manusia. Mak, ayah, tok, nenek, anak, beranak, anak, cucu, adik, beradik, kaum kerabat, suami, isteri, sepupu, sepapat, apa, jiran, tetangga, semua kena jaga. Macam mana supaya betul-betul hidup beragama tu? Macam mana? Tunaikan semua tanggungjawab. Bahkan nanti jumpa ke depan, kalau bela ayam pun wajib bagi ayam makan. Kalau bela, kalau dia duduk di hutan biar, tapi kalau kita tangkap pun dalam kandang, wajib kita pergi makan. Dengan sebab kita kurung tak pergi makan, walaupun ayam hutan mati, misalnya mati kebakaran, kebuluran, mati dahaga, ayam tak ada, kering, kita tak tukar, tak bubuh, berdosa besar kita kurung binatang yang kita tak pergi makan. Bayang, binatang kurung pun berdosa. Tambah mak ayah kita, adik beradik kita, cucu cicit kita, atuk nenek kita, kita tak pergi nafkah. Itu satu hal. Begitu juga sesama manusia, adik beradik, sepupu sepapat, apa lagi, bau-bau pacang ataupun rukun tetangga, jiran tetangga yang senegeri, senegara, sekoria,
satu dunia, bahkan seagama. Semua kena pandang tu. Oh, kita punya tanggungjawab. Siapa boleh pegang tanggungjawab tu? Boleh? Banyak tu. Kita nak kena ada apa, daya pemikiran yang sangat besar, ada hemah yang sangat tinggi. Banyaknya kerja kita. Ya, sangat banyak. Dan orang yang nak buat ni siapa? Abahlah yang duduk mengaji. Sekolah kemasaan ni tak ajar macam saya ajar. Nah dia. Siapa pernah duduk sekolah kemasaan dia dengar-dengar ada orang ajar macam saya ajar ni? Kata ya? Mana? Saya mesti dengar. Mana ni? Dia ajar nyanyi lagu negaraku. Perak Aman Jaya dia ajar tu ya. Nak ajar macam saya cakap ni. Siapa je yang ada cakap macam ni? Melainkan kita baca kitab-kitab macam ni, tutup guru yang memang dia ada wawasan macam ni. Dia tahu macam mana ajaran agama kita, apa tanggungjawab yang kita nak bangun yang macam ni ni. Orang macam ni akan cerita macam ni. Kalau sekolah kemasaan biasa tak cerita eh? Dia cerita apa? RMT, IC borang, motor, bantuan one off dia itu, itu lah. Ini akhlak baik kalau dia tak cerita siapa wajib tak wajib, apa wawasan hangpa kena cari, apa tanggungjawab yang hangpa kena hendak. Dia ada selibus dia ya, dia nak bagi habis. Yang penting peksa cemerlang. Tapi apa benda yang cemerlang, mana hala tuju dia, ke mana dia nak pergi, tuan tak nampak awak pergi ke mana pun. Sebulan peksa, entah nak pergi mana peksa, tak tahulah. Sikitlah dia sebut gitu kan. Baik, fa'amal walidain. Maka ada pun ibu bapa, wa in alau fatajibu nafaqatuhum bisyartain. Baik. Mak bapak wajib nafkah anak cucu cicit ke bawah. Baik. Kalau dengan anak dia, anaklah. Kalau cucu cicit dia tok neneklah. Kalau tu cucu cicit dia moyang lah gitu lah. Baik, macam mana pun dia sebut bila wajib nafkah. Ibu bapa sekalipun ke atas wajib nafkah dengan dua syarat. Pertama, kefakiran mereka. Kita mak bapak, anak fakir, walaupun dah balik fakir, wajib nafkah. Wajib bagi fakir, bagi anak kita makan minum. Jangan sebab kebuluran, jangan jadi mereka kebuluran dengan sebab ada tambah dia ada benda yang sepatutnya dia kena belajar. Dengan sebab dia belajar dia tak boleh cari nafkah, jangan bagi dia kebuluran tak makan, yang kita tak sara dia untuk menampung pengajian dia yang wajib yang dia kena selesaikan, dan kita tak sara dia bahkan suruh dia kerja. Salah besar. Satu atas kaedah mana anak-anak yang memang dalam bab pengajian fardhu ain masih pakai miskin, mak bapak kena sara asal tu kau asal. Jadi syarat pertama fakir, dan ia baik fakir ni apa? Wahwa, kata dia, fakir ni adamu kudratihim ala malin au kasbin. Tak kemampuan mereka, anak-anak, cucu cicit ke bawah, di atas harta dan usaha. Harta pun tak ada. Tak pernah ada harta benda sebab warisan ke, wang hadiah ke, wang apa? Apa seumpama tu. Dan tak ada usaha pun tak mana, tak reti lagi nak usaha nak buat kerja. Sama ada tak reti ataupun tak boleh nak buat usaha lagi. Siapa? Pasal masih duduk mengaji. Kalau mengaji nanti dia tak, kalau dia kerja dia tak boleh mengaji. Sedangkan mengaji besar, kena selesaikan menuntut ilmu dulu. Kalau dengan sebab menuntut ilmu tak boleh cari nafkah, fakir, wajib mak bapak sara anak hilangkan fakiran dia, wajib sara makan minum dia. Mak bapak yang dia buat, alhamdulillah. Kata-kata mak bapak buat ni. Cuma masalah dia, mak bapak tak faham. Dari sudut anak ni kalau nak pergi mengaji, nak pergi hantar mengaji mana? Kalau saya nak sebut-sebut tu. Mengaji apa? Apa yang wajib? Ada mak bapak sekolah kemasaan dia hantar. Sekolah kafar petang tak dipedulinya. Sikitlah saya sebut itu. Sedangkan hak wajib hak mana? Hak fardhu ain hak mana? Hak fardhu kifayah hak mana? Bahkan ada fardu tak payah pun tak apa. Tak apa kan tak apa. Fardu tak payah apa ada? Fardu tak payah. Dia fardu buat kerajaan. Tapi dalam syariat kata tak payah belajar pun tak apa.
Panjang tu kalau saya cerah tu, saya sebut itu padanah kan. Tapi ada benda yang fardu ain, ada mak bapak tak peduli pun anak dia tak faham fardu ain. Tak faham tauhid, tak reti sembahyang, tak reti puasa, tak reti tutup aurat. Ha, tak reti bab kaum kerabat. Nikah kahwin nak kena mahram-mahram pun tak kena. Ha, batal-batal, batal tak batal sembahyang, wuduk, tayamum apa pun tak reti. Oh bahaya ni. Aurat pun tak faham mana aurat, tak aurat, mana hukum, Quran nak baca Quran panjang pendek. Quran pun tak boleh baca. Oh bahaya ni. Mak bapak kalau ada masalah macam ni, memang habis keturunan dia tu, habis melarat, bengong, habis semua. Alhamdulillah. Lepas tu kena keluar daripada kejahilan tu. Asal nak sebut, tentu lah. Kepakiran, mengaji, siapa nak kena sara. Baik. Jadi maksud fakir ni, tak mampu untuk kerja dan harta. Tak ada harta dan tak ada kerja. Wazamanatu awil fakru wajunun. Dan seterusnya, yang menyebabkan mak bapak kena sara anak cucu ke bawah ialah lumpuh zaman lah. Lumpuh kerana mak bapak tak kena kencing manis, anak kena kencing manis, kena stroke pula. Ha, siapa nak jaga anak? Mak bapak. Selalunya mak bapak dengan anak memang nak jaga, tapi anak nak jaga mak bapak ni satu hal. Tapi tetap asal mak bapak susah, yang besar kena jaga sama anak. Anak kena jaga. Satu, nak cari anak yang betul-betul faham yang dia kena jaga mak ayah dia. Pula tu jaga mak ayah dia dengan kasih sayang, bukan senang nak cari anak yang boleh berkorban jiwa raga dia untuk jaga mak ayah dia. Ya. Jadi yang kadang perangai orang kafir tu, orang Islam pun perangai sama. Nampak orang tua je, hantar pergi rumah orang tua-tua. Banyak yang duduk buat drama apa ni, terjuk sedih orang tua kena hantar orang tua-tua lah. Apa masalah kita? Masalah kita juga. Siapa? Anak yang kita ada, kita tak hantar dia dengan jiwa agama untuk dia faham agama, dengan tu dia bertindak mengikut kaedah agama. Itu masalah kita. Ini bala bencana dia, tak ada orang lain. Kita sendiri dapat bala bencana dia. Ok, lalu situ. Wahia masjarun zamana rajulu zamana. Kata dia, lumpuh ni disebab perkataan ambil daripada perkataan zamana rajulu zamanatan. Zamana yazmanu zamanatan. Apabila ada bapanya, ada padanya menyakit. Jadi zamanah ni apa dia? Lumpuh, maksudnya mak bapak, anak lumpuh, tak boleh kerja. Mak bapak wajib bersara. Mak bapak wajib bersara. Bahkan tengok saya sebut, ada undang-undang yang antara bangsa pun dah buat undang-undang ni. Apa dia? Kalau mak bapak misalnya, bapak mati, pencen bapak dapatkan mak. Ni contoh kerja kerajaan lah. Termasuk mak ni dapat, anak-anak kalau ada yang belum balik, dia ada kadar-kadar yang kerajaan dah bagilah. Pampasan dia akan bagi pada anak-anak yang belum balik, yang masih istilahnya dalam tanggungan, akan dapat banyak ni, banyak ni, banyak ni. Kalau mak pula mati, anak-anak yang belum balik kalau ada, dia memang ada kerajaan peruntukkan lah, bagi kat siapa-siapa, banyak mana, banyak mana. Daripada mak yang mati ni, sepatutnya kalau kata dia pula pejabat awal kerajaan dapat macam ni gaji, anak ni antara orang yang bakal mendapat sumbangan macam ni dari kerajaan. Orang putih yang mendapat sistem tu. Cuma orang Islam kita macam mana? Banyak lagi ketinggalan dan sebab dari sudut nak mengatur hukum hakam tu. Tentu kadang-kadang ada hukum hakam asal Islam kita punya, tapi orang kafir yang ambil pakai buat dalam sistem dia. Yang ni pun satu hal. Apa dia? Kena mengaji, bagi faham balik apa sebenarnya dalam agama kita, dan siapa sepatutnya kena ambil tindakan bertanggungjawab untuk memulihkan kita punya sistem ni supaya betul-betul berfungsi macam mana sistem ulama-ulama dulu perintah kita. Banyak benda tu kena ngaji tu. Kalau saya memang saya ngaji, jumpa satu-satu, boleh sebut satu-satu. Ada benda boleh sebut teori je, praktikal tak ada pun dalam Malaysia. Tapi disebabkan ilmu wajib ngaji. Wajib faham. Baik, tiang dia kata, apabila idza hasala lahu afatun fa in qadaru ala nafaqatin aw kasbin lam tajib nafaqatuhum. Kata dia, apabila ada padanya, pada furuk, pada anak cucu ke bawah, ada penyakit. Penyakit mana? Penyakit yang menyebabkan tak dapat bekerja. Maka jika mereka mampu atas nafkah, walaupun anak kita, katalah kita ada anak, anak kita kena penyakit, lumpuh lah apa dan sebagainya, tapi dia masih mampu untuk mencari cara hidup. Dia boleh online buat macam ni, macam ni, macam ni. Contoh lah, jadi dropship ke apa ke. Dia mampu cari nafkah atau
Untuk mak bapak macam mana? Tak wajib mak bapak nafkahkan mereka. Jadi apa faham? Mak bapak hanya tak wajib nafkah anak ni jika anak dah pandai untuk mengatur, mencari mata pencarian sendiri. Bahasa sebut kita selalu, mak bapak tak wajib dah nafkah anak apabila anak boleh berdikari. Yang cukup bahasa. Masuk berdikari apa? Dia dah pandai nak cari hidup sendiri. Macam mana pun, kita bicara bab nafkah. Awal-awal saya syarah kat tentang apa? Bab agama, bab akidah. Pasal macam mana wajib bab akidah? Macam tu wajib bab nafkah. Tapi orang faham nafkah, tapi orang tak faham wajib akidah. Itu masalah. Itu pun satu masalah lagi. Ada orang dah sedar siapa sepatutnya bagi nafkah, satu hal. Tapi tak ramai orang untuk sedar yang setiap orang kena betulkan akidah. Itu banyak orang kita kena muhasabah, repair, ngaji balik, muhasabah balik, semak balik, koreksi balik diri kita ni. Adakah benar-benar kita ni duduk jalan yang sebenar, jalan-jalan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat tu. Baik. Maka jika mereka mampu, siap, selesai. Jika mereka mampu atas nafkah atau usaha, tak wajib nafkah. Lalu sebagai mak ayah kena tengok siapa anak dia. Kalau anak tengok tak mampu macam ni, wajib ayah satu hal, ayah tak ada, mak untuk memastikan anak dia dalam keadaan sempurna nafkah. Kalau mak pun tak larat, anak tu pula kena sara mak. Satu nak sebut tadi, tambah kecil-kecil ni apa? Kena belajar kalau boleh ilmu agama satu hal dan ilmu kemahiran. Dengan sebab tu boleh cari sebab peluang pekerjaan. Dan pekerjaan terbaik ialah pekerjaan yang berdikari. Tak perlu bekerja jadi kuli. Itu pekerjaan terbaik. Dan bab tu apa? Kemahiran lah. Menjahit, bertukang, bersimen, sulam. Macam-macam hal tu. Nisbah nak sebut atas kemahiran-kemahiran yang ada. Bomen, bengkel, besi, tukang, rumah macam-macam. Wiring. Macam-macam. Yang kalau ada masalah, ada bab yang kita boleh turun kerja, cari upah untuk sara orang tua kita. Satu kita, kalau matang, duduk walaupun umur 12 tahun, duduk sini, dengar apa saya sebut ni, ada orang dia boleh berfikir dengan matang, apa sepatutnya kena buat. Mana wawasan dia? Nak ke mana? Kalau saya sebut saya sendiri, alhamdulillah, tak pernah mak saya yang menyusahkan saya. Masa saya pula, bila dah besar sikit, Allah Ta'ala pun bagi, alhamdulillah, satu keadaan yang baik, tak pernah saya menyusahkan mak ayah saya. Masa saya nak mengaji agama, memang ada mak belanja, mak orang tua tak ada duit. Tapi bila saya pergi, dia lepaskan saya pergi belanja, alhamdulillah orang taklah mudah kan. Dia lapangkan rezeki saya, lapangkan rezeki mak ayah saya. Ada bab yang kena mengaji lah. Macam mana nak percaya, yakin, tak yakin. Macam mana pertolongan orang taklah bagi hantar anak kita untuk mengaji agama, apa yang sepatutnya kena belajar. Yang tu pun satu hal kena belajar. Dari sisi hukum belajar atau wajib. Untuk ilmu ni, talabul ilmi faridah. Baik. Anak perempuan yang belum berkahwin lagi, siapa yang wajib nafkah anak perempuan tu? Soalan situ. Anak perempuan yang belum berkahwin lagi, siapa wajib nafkah? Kalau dia tak ada kerja, tak ada kemahiran apa-apa, memang asal wajib nafkah siapa? Anak budak perempuan tak kahwin lagi, mak ayah dia lah. Kalau ada ayah, ayah lah. Tak ada ayah, mak lah. Kalau mak pun tak ada, siapa wajib nafkah dia? Sendiri carilah. Satu orang perempuan kena belajar juga ilmu kemahiran. Ilmu kemahiran yang memang orang carilah ni apa? Menjahit. Orang kita menjahit tak pandai lah. Bubur benang pun tak kerti. Nak jahit, nama jahit pun tak tahu lah. Jelujur pun tak tahu. Jahit simbat pun tak tahu. Buah pergi tu. Saya belajar menjahit. Saya menjahit. I'm a tailor, you know. Bukan tailor. Saya seluar saya jahit negeri. Kain melekat. Cuma kali ni kain melekat. Dulu saya mula-mula kahwin, antara saya ambil upah sara isteri, upah jahit kain melekat. Dulu kain melekat tak berjahit. Upah selai RM2. Jahit macam mana? Jahit luar, sebelah luar ke luar dalam? Ambil. Ada kesenian tu nak jahit tu.
Macam mana nak jahit? Tak nampak. Jahit pakai belah ni pun boleh, pakai belah ni pun tak boleh. Dia tak jadi hukum beralih. Kena belajar tu jahit. Jahit lipan lah apa macam-macam. Lama ada kan. Belajar jahit. Saya pandai. Saya jahit. Lipin masih jahit. Kalau takat bodoh-bodoh boleh lipin. Saya anak orang rumah saya kalau mesin jahit bersimpul-simpul-simpul dia pening kepala, saya yang pergi pasang. Jahit tepi jahit, saya yang jaga mesin jahit. Saya jaga mesin jahit. Orang rumah saya kata tak tahu nak buat macam mana. Saya jaga mesin jahit. Saya jaga mesin jahit. Saya tahu lah ustaz belakang tu kan. Saya boleh tiga mesin jahit kan. Jahit tepi ada, jahit biasa ada, yang mesin kilang tu. Nama dia typical. Kan? Janganlah orang beli, orang beli juki lah apa nama-nama. Saya beli yang typical. Orang tu pun orang duduk simpan pulang ni. Dan dia recommend saya beli macam ni. Saya memang ada asal pakai kaki ni tu. Buah motor, tepi. Memang saya pomen-pomen tu saya beli. Saya jahit. Saya seluar saya jahit sendiri, baju jahit sendiri. Cuma baju orang rumah saya tak boleh jahit. Kata dia tak payah. Kata dia, saya jahit. Dia nak jahit. Dia nak khidmat untuk saya. Kalau saya jahit semua, tutup kedai Cina. Kita macam mana? Semua belaju pakai baju Cina. Baju Melayu pun Cina jahit. The Black Cat apa kan? Semua tu. Semua Cina tu. Kilang Cina tu. Bukan kilang Melayu. Baju Melayu, Cina buat. Sampin pun Cina buat. Songkok pun Cina buat lah ni. Orang Melayu apa? Habis tak ada kemahiran dah. Dia orang semua dia orang buat. Benang, kain, apa, semua. Semua dia orang buat. Habis. Spenda-spenda apa semua dia orang buat. Wah, pergi bahasa itu. Ya. Yeah. Mana ada orang Melayu buat kilang spenda? Ada. Dia buka. Sebut kat saya. Malunya nak sebut. Pakaian tu. Kalau hatu boleh support satu Malaysia, oh, patah tangan jahit tu. Ni nak upah jahit pun susah. Nak pegang jarum pun tak kerti. Jarum pun tak kena. Nak tukar jarum pun tak pandai. Sikit saya sebut tu. Ya, apa yang ada kita ni? Ugama tak kerti. Quran tak boleh. Pekah tak boleh. Tauhid tak tahu. Apa tak tahu. Tahu main game lah. Tak ada. Saya merepek sikit lepas tu. Salah kita. Basikal rosak. Pancit tayar pun tak kerti. Nak repair. Alamak. Macam lah. Saya dulu kecil-kecil umur apa? Ustaz. Umur saya 7. Ada 8. Tak ada lagi. 9 tahun. Pegang sepana. Pegang pelayar. Basikal ayah saya, saya repair. Rosak saya pegang. Daripada kecil, pomen lah. Barang-barang mainan nak patah-patah apa semua, saya repair. Lampu suluh ni, mana swiss-swiss tak betul tu, saya repair. Cari akai macam mana, nak skru apa-apa. Pergi beli alat solder tu. Kecil-kecil dah kerti lah, nak pakai solder ke mana. Tak pernah masuk sekolah vocational. Tahu nak pakai solder macam mana. Tengok yang pakai buat macam mana. Kemahiran yang mesti ada. Pasal apa ni? Nak cerita buat nafakah ni. Nafakah ni. Mesti ada kemahiran tu. Ni belajar kemahiran hidup. Belajar kemahiran hidup. Balik mak bapak yang buat. Mak bapak yang mahir, kita duduk bengang. Sikit pun tu. Ya Allah. Tambah zaman ni semua alat moden-moden ada. Nak potong ada alat, ni alat, alat, alat. Ada kilang alat, 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 alat. Cuma nak ada kemahiran pakai alat aja. Tuhan. Oh, Masya Allah. Saya nak sebut semua tu nak sebut apa? Nak sebut masalah nafkah. Satu, nafkah ni kena ada belajar ilmu kemahiran untuk. Yang ni ada kemahiran untuk kita boleh peluang kerjaan. Wiring lah. Ada benda simple aja pun. Belajar wiring je. Macam mana nak wiring? Itu macam mana nak tebuk? Ni macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana nak wire? 3-piece? 2-piece? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Hak tu pun, oi, kalau orang Melayu kita pandai, tak menang tangan tu. Baru wiring je. Saya boleh wiring? Tapi tak dan. Saya wiring, saya tak ajar. Boleh wiring? Apa saya nak sebut ni? Nak sebut macam mana lagi? Kita kerajaan lah nak saya sebut ini. Kerajaan kita sebenarnya dia ada sikap, inisiatif, sediakan kursus-kursus untuk anak-anak muda ada kemahiran-kemahiran macam ni. Mara, giat mara, vocational, tak vocational, apa lagi ya? Politeknik, apa semua tu. Kemahiran, tak kemahiran. Buat pertanian, kursus pertanian, tak pertanian. Bagi pula bantuan alat-alat pertanian. Ni peniaga-peniaga kecil, pekebun kecil.
kebanyakannya ambil duit lebur. Tapi duk bodoh sampai hari kiamat. Buh punya bahasa itu. Nisbah bantuan ada, package ada, ilmu ada, kursus diberi. Tapi rosak habis. Ya, dengar saya sebut. Saya pun ramai kawan-kawan saya kenalan ada duduk bagian bengkel ni lah, apalah, bagian pertanian lah. Pergi kursus pertanian, balik tak buat apa. Tak buat apa. Bagi duit bantuan macam ni, macam ni, macam ni. Kadang-kadang askar, polis nak pencen, dia ajar lah kursus macam ni, bengkel ni lah, buat pastri, buat masak, buat kek, buat roti. Habis-habis semua beli kek roti Cina. Tak ada satu pun yang dia buat sendiri. Ada. Ajar kemahiran macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ada benda yang memang kerajaan, pasal dulu ada orang kata apa, sikap-sikap mereka ni tahu macam mana fikir, macam mana nak majukan orang Islam kita. Kursus semua disediakan, tapi orang Islam kita masalah. Masalah kemahiran-kemahiran ni. Dan kalau saya sebut sekolah kan, ni pun ada kawan-kawan saya yang mengajar sekolah, apa dia? Apa? Belajar SRT tu. Panggil apa? Sains rumah tangga kan. Orang Melayu kita tak nak belajar tu. Orang Cina, India, dia ada yang pekeh-pekeh, dia orang tak boleh masuk kelas tu. Orang Melayu kita memang lah tu, tapi belajar main-main. Tak boleh jadi superstar dalam bab tu. Padahal semua ajar, masak macam ni. Sekolah menengah lagi dah ajar dah. Patutnya boleh jadi chef dah hak tu pun. Hak tu pun tak menang tangan. Tapi belajar, ambil sijil dia, lepas tu bodoh apa, tak tahu masak nasi, tak boleh. Ya, dengar saya tu buat. Malu lah. Tak tahu, saya tak tahu nak cakap apa. Saya nak cerita asal nafkah, tapi saya membebel khibar tu. Sorry ya. Saya membebel khibar tu. Apa nak jadi bangsa kita, saya tak tahu nak jadi apa. Saya nak tengok yang cerdik-cerdik ni macam mana? Yang main pondok. Yang tak kerti masak, pandai masak. Yang tak kerti potong bawang, pandai potong bawang. Yang tak kerti bertukar, pandai bertukar. Perempuan pandai bertukar. Dia hidup ke lah dulu, pondok-pondok pondok tu. Pondok dia, lekang dinding, lekang lantai dia. Orang pegang hemok. Tak, puh, bengkak tangan. Esok tukang lagi. Sampai pandai bertukang, gergaji. Buat garisan aja. Error. Perempuan. Hak jantan. Dia tidur. Sapu sampah pun tak kerti. Skill sapu sampah pun tak tahu. Tengok sapu sampah pun tak tahu. Tak tahu pegang menyapu pun, nak pegang menyapu pun tak kerti. Aduh. Saja-saja, saya merepek lagi buat tu. Sorry lah. Geram. Sebab budak-budak muda dia orang ni, saja nak sebut kat dia. Pergi dia orang kerti. Sapu sampah pun tak ada. Tambah sapu sampah lah ni, bukan sapu dah. Apa dia? Pasang je. Mesin ada kan. Pakai angin dia lah ni. Nampak ya? Itu pun tak kerti. Kacau. Masa kita nak belajar ni, apa? Kalau orang faham macam mana? Oh, sambil sapu sampah, kerja-kerja, hati, zikir, mulut, Quran, baca, mengulang Quran. Sambil sapu sampah, baca Quran, sambil zikir, sambil tauhid ke Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat kemahiran macam tu? Mana generasi yang kita nak bangkitkan ni? Macam mana? Hadirlah saya mengepik sikit buat tu. Macam mana nak buat? Sebab kita nak belajar, nak faham pekah ni, nak tengok siapa yang kita wajib nak pakar tak pakar. Kita menjadi disiplin dan ilmu itu je. Wa amal mauluduna. Habis sikit. Kata dia, wa amal mauluduna. Ada pun anak-anak. Sekalipun terkebawah. Anak-anak ke bawah maksudnya cucu, cicit. Maka wajib nafkah mereka atas bapa-bapa dengan tiga syarat. Bapa wajib nafkah anak. Tadi cerita usul, yang ni furu' lah. Begitu kat Tok Wan, nenek, wajib nafkah pada cucu. Ha, macam ni. Dengan tiga syarat. Baik, satu daripada tiga mana? Kefakiran, kata dia, al-faqru wasighar. Anak-anak ni masih kecil dan fakir. Fakir satu, sighar. Kecil tu maksudnya apa? Belum baligh. Dobik kecil pekah ni belum baligh. Tu anak belum baligh, berbahagialah. Macam apa?
memang besar tanggungjawab mak ayah dia. Mak ayah dia. Bahasa asal mak ayah. Tak pun terbalik kan. Ayah mak asal memang ayah yang asal nafkah. Ayah tak ada, mak pula. Satu kandang ibu tunggal apa-apa, bercerai. Bila bercerai, bapak juga wajib. Kalau mati, mati memang mak. Sama pula datuk tak ada, nenek tak ada, belah bapak, belah suami tak ada, belah, belah mak tak ada, belah bapak tak ada. Mak lah kena besarkan anak kecil-kecil ni. Tambah pula, mak tak ada, bapak tak ada dah. Lepas tu suami pula sakit. Anak kecil-kecil. Ha, macam mana nak buat? Nak urus anak kecil-kecil, nak jaga suami, mak bapak tak ada, nafkah nak kena cari. Kesian ibu-ibu macam ni. Ramai, ramai ibu-ibu yang tanggungjawab macam ni. Untuk siapa pula nak bela dia? Siapa nak bela dia? Besar tu pelajaran-pelajaran lain pula. Tentu kalau gentleman macam mana? Siapa nak bela ambil janda yang ada anak ramai ni? Untuk jadi isteri kedua, ketiga, keempat. Nak ambil tanggungjawab. Bukan atas nafsu tapi nak bela anak yatim tu. Rasulullah kata, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dengan anak yatim macam ni lah syurga. Macam mana nak ambil yatim? Ambil mak dia sekali. Bapak dia dah mati. Nak ambil anak jaga. Jaga anak yatim je. Tak ambil mak dia sekali. Orang fitnah pula nak ngorak janda. Ambil janda tu sekali dengan anak-anak dia pula. Kawan-kawan saya ada sebut macam ni. Siapa lagi nak bela janda macam tu melainkan orang lelaki yang ada harta ni lah. Bukan isu suami orang lelaki kahwin lebih, tapi isu dia siapa lagi nak bela orang perempuan kalau tak orang lelaki. Betul saja. Betul saja kan? Betul kan? Kau tak percaya isu ampa duduk tempat tu macam mana? Nak cari anak teruna nak kahwin dengan kita, siapa lagi nak kahwin dengan kita? Nak tak nak tu yang macam tu lah saya sebut sekali dulu. Tapi ada orang tak faham prinsip agama tu apa dia. Ni nak syarah balik mengikut kaedah agama kita macam mana. Dia tak ada berdendam, berdengki apa tak ada. Bahkan nak tengok tanggungjawab, tanggungjawab nak bina, nak bina, bina masyarakat yang sihat tu macam mana, ikut kaedah agama. Allah. Yang tu yang kata kita kena duduk bawah pimpinan Tutuk Guru alim ulama yang pakar-pakar. Dia orang ni yang menyusun masyarakat kita jadi betul macam mana. Kita pula duduk di bawah tujuh ajar mereka dan tuntunan dan tujuh ajar dan sistem ni daripada mereka tu, Tok Guru yang pakar ni. Kalau duduk ikut kaedah kita, jadi iblis dengan syaitan je lah. Na'udzubillah. Ikut kita punya selera je lah. Baik. Apakru wasigar falghaniyul kabir la tajibu nafaqatuhum. Kata dia, anak-anak yang kaya, yang kuat, tak wajib nafkah. Anak bila dah kaya, mak bapak tak wajib nafkah. Tambah boleh buat kerja, tak wajib buat nafkah. Tambah pula mengaji pun tak nak, suruh dia kerja. Mak bapak relax, suruh dia bagi gaji setiap bulan. Suruh dia nafkah kita lah. Mak bapak pergi mengaji. Anak-anak dah tak mahu mengaji. Lepas saya cakap. Tentu ada mak bapak yang anak-anak dah besar. Kita nak pergi mengaji pasal dulu tak boleh mengaji. Macam mana? Koma dah besar panjang. Aku suruh mengaji tak nak. Aku suruh belajar tak nak. Kau cari duit banyak-banyak. Aku nak mengaji sekarang. Hantar aku pergi pondok. Buat satu rumah mak pondok. Mak nak pergi mengaji. Mak dah bodoh. Korang tak pula dah pandai alih ulama Tutuk Guru para wali. Aku suruh mengaji empat lari. Mak cari duit, cari rumah, bela mak bapak nak mengaji. Buat lah gitu. Ni mak bapak yang cerdik. Mak bapak yang bodoh, mak bapak pun cari duit. Anak pun cari duit, apa pun tak dapat. Satu keluarga masuk neraka esok. Kacau sikit bahasa tu. Sikit-sikit. Jadi asal nak sebut, anak kalau dah kuat, kaya weh. Tak ada lah wajib nak bakal. Suruh dia cari negeri. Sikit lah. Kali lalu sebut itu. Ataupun kata dia, antara sebab yang menyebabkan mak bapak kena bagi sara anak apa dia? Fakir atau gila? Dalam gila, fakir pula tak ada harta benda. Kalau fakir kaya, panjang tu. Fakir kaya. Gila tapi kaya. Macam mana gila boleh kaya? Panjang nak cerita tu. Tapi itulah antara sebut-sebut fakta dalam kitab macam tu. Maka yang kaya, yang berakal tak wajib nafkah. Kalau dia kaya, berakal lah, tak wajib nafkah. Mak bapak tak wajib nafkah. Tu nak buat apa? Suruh anak tu cari ni. Kalau dia kaya, silap, sorry.
dia ada kederat tapi banyak kena mengaji. Dengan sebab dia kerja, dia tak boleh belajar, ganggu pelajaran dia. Ah, mak bapak kena sara untuk anak tu boleh mengaji dengan sempurna. Mengaji pun bukan mengaji akademik. Besar mengaji ni mengaji agama. Yang tu pun satu hal pula nak arahkan, nak ajar pula faham agama tu macam mana. Satu hal pula. Allah. Wa dhakara al-musannifu as-sabab as-sani fi qawlihi wan nafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun. Lepas ni dia sebut, jadi bab usul furu' selesai, dia sebut sekali lalu. Saya pun fokus nak tekan nisbah, nak faham siapa wajib nafkah. Sebab tu ada mudah je nak faham. Semua saya banyak sebut nasihat gitulah, semua mengaji cari kemahiran ilmu agama, mungkin kena faham ilmu agama apa, kemahiran mungkin kena faham, kena ada kecerdikan dan kena ada wawasan hidup yang besar. Dan semua ni pekah ni kita takkan boleh berjalan lancar melainkan kita ada akidah dengan Allah Ta'ala. Hidup ni nak kenal Allah Ta'ala masa yang sama, selesaikan hukukul ibad ni dengan betul. Siapa mak ayah kita, anak cucu kita, isteri dan sebagainya, kaum kerabat, jiran tetangga, sesama Islam, dalam negara, luar negara, banyak tanggungjawab kita. Lepas tu yang faktor agama suku, lepas tu bab nafkah ni suku, bahasa besar tanggungjawab kita, banyak sangat tanggungjawab. InsyaAllah jumpa nanti bab nafkah hamba dengan kambing lembu, ayam itik. Yang tu pun ada kewajipan kita untuk bagi makan minum. Ha, bayang tak? Kalau yang tu pun wajib, bayang tengok macam mana dengan mak ayah kita. Cuma sikit soalan kataan macam ni. Banyak umur jumpa bab tu, nak kata gini. Jangan nanti kucing kita bagi makan, tapi jiran tetangga sebelah rumah mampus mati kebuluran. Yang bab itu eh. Semalam ke? Pagi tadi saya dapat maklumat. Apa dia? Ada satu surau, dia orang ada tanah. Buat apa? Kucing orang banyak buang kat surau, kat masjid. Dia orang buat satu binaan, buat rumah. Rumah bela kucing. Pasal orang bela, orang kucing banyak sangat. Ada kucing beratus-ratus ekor. Bak upah orang gunakan duit masjid, sara kucing makan. Dan dia antara orang yang jaga kucing masjid dan surau. Masjid surau jaga kucing. Bagus dari sudut binatang macam tu, satu hal. Tapi jaga kucing tapi tak jaga orang, ini masalah. Tambah pula ada anak-anak yang tak boleh mengaji dengan sebab mak bapak fakir miskin. Kita tak pergi tengok pun, ha, tak sara pun, tak peduli pun, duk sibuk kucing pula. Yang tu pun satu hal juga. Bagus dah dari sudut jaga binatang tu. Binatang pula binatang muhtaram yang tak boleh kita bunuh. Upah orang sampai tergetu lah, buat satu rumah khas. Tapi orang manusia yang sepatutnya kita kena bela, tambah pula bagi pengajian agama, kita bela dia untuk dia pula reti agama, balik pula mengajar kita agama. Yang ni kita macam tak ada wawasan lah pula. Yang tu satu hal. Tu macam mana nak bagi pulih balik kita punya pemikiran tu. Saja saya lontar-lontar macam tu macam-macam untuk apa istilah brainstorming apa macam tu lah kot, untuk fikir cari idea macam mana nak susun balik masyarakat kita. Saya pun orang bawah boleh bersuara gitu aja. Orang besar ni orang-orang yang ada pengaruh dan ada kuasa. Saya boleh buat setakat yang saya boleh buat. Ok, soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilayka kama nawwartal arda min nuri shamsika wa lana abada bi rahmatika ya rahmar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam.